Pemirsa, kembali di Kabar Jember. Untuk membangun sinergitas dan mempererat kebersamaan antara TNI dengan rakyat, prajurit Batalion Infanteri Raider 509 mengadakan olahraga bersama dengan puluhan jurnalis di Jember, baik jurnalis dari media cetak maupun elektronik. Olahraga bersama antara prajurit TNI Batalion Infanteri Raider 509 Jember bersama puluhan jurnalis media cetak dan elektronik diawali dengan olahraga senam ala militer yang tentunya merupakan pengalaman baru bagi para jurnalis. Usai melaksanakan senam ala militer bersama, olahraga dilanjutkan dengan lari keliling markas Batalion Infanteri Raider 509 sambil menikmati suasana komplek militer Batalion Infanteri Raider 509. Kemudian olahraga dilanjutkan dengan bersepeda bersama, menelusuri kawasan pedesaan sambil menikmati udara segar di pagi hari. Untuk olahraga bersepeda ini, jarak yang ditempuh kurang lebih 5 km. Meski terasa berat, bagi sebagian jurnalis cukup antusias hingga memasuki garis finish di komplek kolam renang markas Batalion Infanteri Raider 509. Olahraga yang berlangsung selama setengah hari ini ditutup dengan olahraga bermain bola air di kolam renang. Suasana ceria terlihat di raut wajah para prajurit TNI Batalion Infanteri Raider 509 maupun para jurnalis. Sama lonceng kolam. Sinergi. Ya. Bagaimana rekan-rekan wartawan bisa memiliki jiwa kebersamaan dengan kami sebagai aparat TNI, kemudian adanya kemandunggalan TNI dengan rakyat, kemudian bersama dengan wartawan yang ada di wilayah Jember. Harapan ke depan kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Dengan tujuan adalah bagaimana antara media dengan TNI akan selalu solid dan kompak dalam memajukan Jember untuk lebih baik ke depan. Kegiatan olahraga bersama dengan prajurit TNI Yonif 509 mendapat apresiasi dari kalangan jurnalis. Ya, responnya sih senang banget dan sangat mengapresiasi sekali karena memang kita tahu kalau di masyarakat, kalau biasanya tentara itu kan dianggap sebagai suatu golongan yang paling menakutkan. Tapi dengan adanya kegiatan ini, apalagi dengan jurnalis, mungkin juga teman-teman jurnalis juga bisa menyebarluaskan berita ini. Jadi masyarakat bisa mengubah mindsetnya bahwa teman-teman di sini juga sama seperti kita dalam masyarakat yang ingin bersatu dengan yang lainnya. Diharapkan kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat mempererat kebersamaan antara prajurit Yonif 509 dengan kalangan jurnalis di Jember. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.